Bangsa kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama, kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Bupati beserta jajarannya yang telah mendukung penuh terhadap kegiatan Hari Santri Nasional ketiga. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikannya dan mengijabah doanya, mengkabul cita-citanya. Buya dari Banten beserta rombongan yang saya hormati, semua para pejabat di lingkungan Kabupaten Purwakarta, para pengurus NU, baik cabang, MWC, Banon, dan Petikan Keranting, para pimpinan pesantren, Majlis Taklim, dan semua hadirin yang berbahagia. Saya sungguh berbahagia karena hari ini, malam ini, saat ini, diguyur sama hujan yang sangat dahsyat ini. Mudah-mudahan hujan ini jadi berkat buat kita semua. Kalau dulu dihujani oleh peluru, kalau sekarang dihujani oleh air. Mending oleh peluru apa mending air? Ya, alhamdulillah. Kita siap kehujanan? Saya siap sampai selesai? Mudah-mudahan kesiapan Anda semua dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Santri adalah hari di mana kita mengenang jasa-jasa kiai pada masa dulu. 22 Oktober ada sebuah resolusi dari para kiai di Jawa Timur yang menyatakan bahwa hukumnya fardu ain bagi mereka yang duduk 94 km dari Surabaya untuk menentang, menghalau, mengusir para penjajah. Kemudian para ulama pada waktu itu mengusulkan kepada pemerintah supaya benar-benar kita mengusir penjajah itu dari republik ini. Alhamdulillah dengan resolusi itu akhirnya para penjajahnya dari negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sampai hari ini kita tetap merdeka adalah karena jasa mereka pada saat itu. Hari ini ibu dan bapak sekalian diingatkan oleh sejarah bahwa kita tidak boleh tinggal diam di republik ini. Kita harus menjadi pribumi, menjadi sahibul bait di rumah ini. Tidak boleh menjadi tamu di rumah sendiri. Betul tidak? Tidak boleh menjadi tamu di rumah sendiri. Tapi kita benar-benar sebagai sahibul. Karena itu kita harus benar-benar mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini oleh para santri Republik Indonesia. Siap untuk menggapai masa depan? Ya. Siap kalian jadi presiden? Ya. Siap kalian jadi wakil presiden? Ya.
Siap kalian jadi menteri? Siap kalian jadi gubernur? Siap kalian jadi bupati? Siap kalian jadi camat? Jadi RT mentor. Sudah sampai camat. Betul tidak? Oleh karena itu Bapak pesan pada hari ini, pertama santri harus tetap menjadi orang yang selalu sobat. Apa katanya? Sobat walaupun kehujanan dengan tetap tahan. Betul tidak? Karena kalau kita nunggu haat sampai subuh tidak haat. Betul tidak? Karena kita cinta NKRI, cinta Pancasila, cinta Undang-Undang Dasar 45, cinta Bhinneka Tunggal Ika. Kita ikhlas, kita hidup kehujanan. Meresten. Karena itu kita sobat. Kemudian yang kedua, kita jaga amal. Untuk tetap kita beraktivitas, menggapai masa depan. Biar kita tidak menjadi orang yang selalu dipinggir dan dipinggirkan. Tetapi kita harus beraktivitas di masa depan. Oleh karena itu, mari kita ambil yang kita bisa ambil. Dan kita ambil kesempatan saat kesempatan itu ada. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menjadi orang yang nazarah. Nazarah itu berpandangan ke depan, tidak berpandangan ke belakang. Karena ke belakang sudah lalu, sudah tidak akan bisa diulangi kembali. Kita gapai masa depan, kita tengok masa depan, kita lihat masa depan, kita gapai masa depan. Betul tidak? Kemudian yang keempat adalah kita harus menjadi tafaqquh fiddin, ta'amuq fil-ilmi. Artinya paham dengan agama, dalami ilmu pengetahuan. Siap kalian menjadi ulama? Siap menjadi pencinta ulama? Siap menjadi khadimnya ulama? Oleh karena itu Bapak doakan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang dicintai oleh ulama. Insya Allah yang dicintai ulama akan dapat syafaat kelak pada hari kiamat. Kemudian kalian harus menjadi orang yang ta'amuq bil-ilmi. Artinya profesionalisme kalian harus berpegang teguh kepada kemampuan. Raihlah kejayaan ilmu sains teknologi oleh kalian, oleh santri. Betul tidak? Kemudian adalah riayah. Riayah itu kepemimpinan. Walaupun hujan, kita siap menghadapi hujan. Betul? Oleh karena itu, mudah-mudahan semua ibu bapak sehat. Tidak pulang dari ini sakit, tapi tetap sehat. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini benar-benar ikhlas lillah ta'ala. Demi kejayaan negara kita, negara Republik Indonesia. Kepada Buya kami terima kasih kehadirannya jauh-jauh dari Banten. Mudah-mudahan Buya bisa menyampaikan nasihat, tausiah, mauidzoh di tengah masyarakat Purwakarta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Rois Surya PCNU Kabupaten Purwakarta yang telah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya, yaitu sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten